Hadis 113. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah sahur sebab ada berkat dalam makan sahur itu. Okey. Pertama sekali yang kita nak faham kat sini apa maksud berkat ni? Berkat maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Berkat-berkat ni maksudnya pertambahan kebaikan. Kita biasa dengar perkataan berkat. Kan? Pergi kenduri kahwin di Johor ke, di Selangor ke, balik ada berkat dia. Ada bungkus makanan ni. Kan lagi setengah-setengah negeri ada berkat. Kita selalu dengar pasal berkat. Ada setengah negeri mungkin tak. Kalau kat Shah Alam mungkin tak lah. Ni kat kampung-kampung tau. Dulu kalau orang jemput kenduri kahwin, suami isteri datang, balik dibawakan bungkusan makanan untuk keluarga kat rumah. Dinamakannya berkat. Itu ni orang dulu setengah-setengah tempat. Setengah negeri tak ada. Sebab tu saya tengok wajah-wajah kita di hadapan, ada yang maknanya tempat dia lah tu. Ada yang macam ni lah. Maknanya bukan tempat dia lah tu. Tak faham. Okay. Jadi berkat ni ziyadatul khair. Kalau ilmu ada berkat, ilmu mencambah kebaikan. Ziyadatul khair. Kalau harta ada berkat, harta mencambahkan kebaikan. Kita perasan tak? Ada orang yang ada ilmu tapi ilmunya tak mencambahkan kebaikan bagi dia. Maknanya ilmu tu tak ada berkat. Ada orang ada harta, makin ada harta makin tak memberi kebaikan harta kepada dia. Maknanya harta tu tak ada berkat atau kurang berkat. Harta kalau ada berkat, makin berharta makin nampak benda baik kat tangan dia. Sedekah dia, wakaf dia, bawa orang pergi Mekah, kan, sponsor puasa, buka puasa, buat ibadah korban, nampak bercambah tu. Jadi bagi ibadah puasa juga ada keberkatan dia. Kan, keberkatan puasa apa antaranya, kalau mengikut para muhaddisin, puasa syariat tapi berkat dia mencambahkan kebaikan, kesihatan contohnya. Antaranya apa? Antaranya adalah pengurusan emosi. Kan? Puasa adalah satu pengurusan emosi yang bagus. Kan? Puasa ni dia tidak membawa orang jadi sabar. Ramai orang cakap kita puasa jadi sabar. Tak tahu. Puasa jadi orang lebih marah. Orang perut lapar. Hidang lambat pun jadi marah. Tapi kenapa boleh jadi kita ni sebagai pengurusan emosi? Sebab kalau keluar marah, diajar untuk kontrol. Sebab benda-benda perasaan ni, dia bukan boleh belajar semata-mata dengan teori. Sabar, ya. Menjadi sabar ada 5 caranya. Ya. Ini. Orang yang mengajar pun ketika tengah berlaku konflik, dia pun kurang sabar juga. Dia mengajar tu padahal. So kalau kita nak belajar sabar, dia bukan dengan teori, dia dengan praktikal. Jadi puasa, antara berkat puasa, dia mengajar kita mentarbiah diri kita. Sebab apa? Dia keluarkan marah tau. Lapar keluarkan marah. Lapar ni akan jadi kita pemarah. Saya duduk di negara Arab, saya duduk di Pakistan, India. Saya pernah duduk di Pakistan 3 tahun. Belajar Hafiz kat sana. Bulan Ramadan, paling banyak bergaduh bulan Ramadan. Dekat Mekah, bulan Ramadan, orang bergaduh nak bertumbuk depan Kaabah pun ada. Dahlah panas, lapar pula. Dia keluarkan kita punya marah. Ketika keluar itulah kita diajar untuk, macam mana kita nak kontrol. Barulah puasa membawa orang jadi penyabar. Dia bukan puasa sekadar, kau puasa dan kau akan jadi sabar. Apa sabar? Memanglah, orang takkan sabar sebab orang lapar. Lapar orang akan marah. Tapi ketika nak meletup-letup tu, tak apa, sabar. Jadi katakanlah ada 10 kali marah dan kita dapat kontrol marah kita, kita dapat satu kemahiran macam mana kontrol marah. Barulah lepas bulan Ramadan, sebab kita dah pernah marah, kita dapat kontrol marah kita. Jadi antara keberkatan puasa adalah maknanya emosi, maknanya pengurusan emosi yang bagus. Jadi macam mana cara nak dapat berkat dalam puasa? Antaranya dengan bersahur. Sebab itu walaupun kita orang Melayu jenis kuat berpuasa, orang Melayu ni kuat puasa, tak sahur pun tak apa.
Tapi sahurlah, sebab pada sahur itu ada berkat, ada barakah dia. Ha, so kita nak puasa walaupun kita tak apalah, malam nak bangun lah, tak sahur lah, minum air dengan sebiji kurma pun tak apa, sebab kita nak belajar untuk bersabar.